di rumah cuma ada pare. Aduh, anak-anak mana doyan makan pare. Ini triknya gimana biar pare gak pahit dan jadi makanan yang kids friendly. Setelah dicuci bersih, yuk kita buang bagian tengahnya sampai bersih. Terus tinggal iris-iris sesuai bentuk yang diinginkan. Triknya itu mungkin biasanya bunda remes-remes pakai garam ya. Kali ini triknya agak berbeda. Kita rebus selama 2 menit bareng gula, garam, dan cuka. Dalam kondisi panci tertutup, cukup 2 menit aja. Hati-hati nih salfok sama pancinya ya. Soalnya yang ini tutupnya gak meletup-meletup walaupun air lagi mendidih. Canggih kan? Nah, setelah itu tinggal tiriskan dan pare siap dijadiin makanan yang kids friendly kayak gini. Nah, belum pernah kan lihat pare kayak gini? Penasaran sama resepnya? Komen ya!